Ini tukang bubur kalau kawan saya, ini tukang sayur. Hah? Ini tukang sayur. Kalau kau cepat masuk liang kubur. Iya. Cemana kakak? Kami lagi apa permintaan? Kakak tuan rumah. Kalau kami rumah tuan. Cemana kakak? Kami lagi. Oh tambo, oh banyak juga yang suruh kita nyanyi wan. Hah? Banyak juga ya. Kenapa bro? Bukira tadi kalau katanya tuan hendak ke kota Sarawak. Iya. Ambilkan namanya sebuah biji. Ya. Kenapa ibu itu ketawa? Apa? Karena nengok kita merasa jijik. Jijik? Iya. Bukan jijik. Jadi apa bang? Kalau kata tuan ngambil namanya. Namanya biji. Apa? Apa anak ke negeri Sarawak? Isinya? Bukan masalah jijik. Iya. Ibu itu karena tergelak. Oh tergelak ya? Iya. Ya masih bersama kami, coba kami hadirkan tembang-tembang. Hah? Permintaan tadi gak? Permintaan. Tuan rumah komplain, katanya lah gua Ucok. Gua Ucok udah pindah, panggil lah gua Udin. Kami hantarkan kembali tembang-tembang kocaknya. Kalau orang ni tadi tembang kocak, kalau kita nebang pohon. Nebang pohon. Yang tembang pohon. Satu tajuk lagu dari albumnya Tanjung Balai Teluk Nibung. Iya. Tembak lantai. Yang kono hidung. Itu masuk angin. Iya. Suka mula. Apa dia sampul pipi malam-malam main siang-siang gini? Dia kalau malam berubah ni kak. Iya. Nah, jadi banci. Satu tajuk. Cinta dulu, cinta sekarang. Ya kalau aku dia cinta dulu, aku cinta sekarang pak. Merasa orang dulu angkat tangan. Iya, padahal dia kecil-kecil, tapi tahun lahir 80 bu. Iya, 84. Mulut kau itu. Go! Yeay! Masa pakai peci juga kayak gitu. Kalau
udah. Tandur bang, abang ini cepat kali. Tuh, abang tuh mijit, awak capek boy, bujingkra. Nanti malu gua tengok boy, kawanku salto dari teratak ke bawah. Kalian siapkan aja ambulan. Ambulan departe. Udah? Udah, mainkan. Senangnya dalam hati, musiklah bang mainkan. Lama-lama abang ini ngajak berantem. Udah bang, oke? Senangnya dalam hati, kenapa kalau istriku dua? Banyak kali terasa Tanjung Pura. Merajuk bang. Jadi panjang sikit cerita, boleh kami cerita bu ya? Kalau cerita bukan kibut Melayu. Tapi kita lagi buat apa? Nggak usah aku bilang lah ya. Bongkar. Bang, abang punya pacar? Punya. Orang mana? Aku. Aku orang Belgia. Belgia? Orang Belgia? Iya. Kau jangan disalah kau. Nah. Belgia itu ada kepanjangannya. Saya tahu dari mana aku tahu. Kau mau tahu kepanjangan Belgia? Apa coba? Nanti kau putus si cewek kau. Mana ada cewekku? Cewekku cuma di sana jauh. Mana di Belgia rumahnya? Coba kau bilang Belgia. Belgia. Mak gembel ayah gila. Eh muncung. Kenapa bang? Mak gembel ayah gila pula. Ah, itu ada saya bodong. Itu kepanjangannya. Eh kau jangan salah. Kau ada cewek juga? Ada bang. Apa? Orang Jerman. Rambut hitam, kulit putih, kaki tak cecah. Eh kutilanak itu. Kau jangan salah juga. Kenapa bang? Kau bilang tadi aku Belgia. Kau pikir Jerman gak ada singkatan, gak ada panjangannya? Apa kepanjangannya bang? Nanti kau putusi bini kau di rumah. Kenapa? Kalau orang Jerman putih cantik-cantik bang, aku cinta sama dia. Cinta sama dia? Kau bilang Jerman? Jerman. Ayah jerapah mak siluman. Mulut kau lah. Orang kau pula tadi mancing-mancing aku. Kau main bisik itu. Hah? Nampak mertua aku dari Jerman habis kau. Hah? Jabai, kasih makan ikan. Lanjut, kenapa? Kalau tua dan muda merajuk, eloknya ku lembut. Si pandai pun bohong, si pandai pun berat. Ay, tetapi jangan sampai pecah temperang. Musri! Putih muda! Sampai nanti gue lepuk kau, kau baru suka nyanyi. Ayo, main bang. Main bang. Senangnya, yo ulang bang, mainkan bang. Senandung dulu, senandung. Ini pakai Arab aku modelnya. Arab ah. Senangnya dalam. Apa rasa bang? Kau betul-betul aja lah. Apa rasa? Hah? Apa rasa? Super good. Mainkan. Aku lama lagi cacingan aku lama pasir kau. Aku di sini. Ayo main bang, udah. Mainkan bang. Sampan, enggak masuk. Serilah Dewi. Tidak berpantos sama mama. Anak nyari anak. Anak nyari kau. Jual berapa ini? Disuruh jualan bang. Masih kemarin semua. Toko jualan apa? Jualan apa? Jual pacat. Mainkan bang. Musrik. Senangnya dalam hati, punya bini dua negara. Serasa Indonesia, awak wakil presidennya. Kepada bini Arab, kenapa anak panggil Habibie? Yeah. Kepada istri yang Cina, kenapa maini wong aini? Istri Arab meraco, balik ke rumah istri Cina. Kalau dua-duanya meraco. Stop.
Coba tanya, ada orang Cina sini, sama orang Arab. Mana ada orang Cina sini? Nanti marah orang tuh. Sini banyak Melayu. Kau tengoklah, kata Presiden Raja Salman. Raja Salman. Ditutupnya orang berangkat haji. Gara-gara apa? Gara-gara kau virus corona. Bukan gara, bukan gara-gara itu. Virus corona gitu. Bukan gara-gara itu. Jadi? Bukan urusan kau. Kalau tuh, bang, bener kan bang? Kalau dua-duanya marah, Cok. Kenapa? Tidur musola aja. Mesti pandai berbohong, mesti pandai temperam. Hai tetapi jangan sampai pecah temperam. Hai kalau sudah pecah temperam, aku lintang aku tang. Hai kalau sudah kau lintang aku tang, aku pun meradang. Hai kalau sudah kau meradang, panggil Pak Belalang. Hai betul. Aku bukan anak durhaka bang. Tau kan apa? Duralek. Sama aja. Ya itu tadi saya tajuk dengan persembahan kami. Itu baru awal kak ya. Nanti malam tengok berubah jadi ular ya. Kenapa? Apa kak? Setiap kerja ngular terus. Ngular kok ngomong-ngomong. Belum kan terus? Lanjut? 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 Ibu ini lanjut, kami haus juga lah bu. Biasanya kalau katanya ibu sanggup, ibu sanggup, ibu sanggup, sanggup. Ah, kenapa? Sanggup di situ maksudnya. Sanggup. Ibu mau lagu apa? Lagu Udin. Ya Allah, siang-siang Udin pula. Macam tak ada yang lain. Lagi ngapain kayu dah tu bu? Udin lagi kerja Sabtu ni, nanti gajian. Betul gajian ya. Ha?